Nah, pemirsa di Tangerang, Banten, selain Wulan, ada rekan kita Helen Sienca yang mengikuti Satuan Reskrim Polsek Banda Tangerang. Membekuk bandar dan pengguna narkotika. Tak perlu berlama-lama lagi ya. Ya, langsung aja. Silakan, Helen dengan laporannya. Ayo hati-hati dalam perjalanan, kita menuju ke TKP di Jurumudi sesuai dengan laporan masyarakat. Baik, mudah-mudahan kita ada hasilnya. Semoga berhasil ya. Semoga Pak berhasil, ya. Betul. Untuk malam hari ini ada berapa personil Pak yang dikerahkan? Yang dikerahkan tadi ada 9 ditambah 1 pengendali berarti 10 Ibu. Nah, pemirsa ini kita sudah masuk gang. Di mana, Pak? Ada di situ. Oh, yang ini. Nah, pemirsa ini adalah lokasi tangka. Terdapat 4 orang yang diduga sebagai. Ini tiba-tiba punya siapa nih? Dan dilakukan penggeledahan ya di salah satu kamar. Ada barang buktinya? Ini terdapat handphone. Para pelaku sedang digeledah. Jadi lemong siapa nih? Sudah berapa paket Pak yang ditemukan Pak? Yang sementara, sini, kamu sementara ini sudah ditemukan ini berapa paket? Ya, ada 4 paket. 4 paket sabu yang ditemukan. Ditemukan di mana Pak? Ditemukan di tempat ini. Kasur. Ini apa nih? Ditemukan juga misalnya di kantong. Apa tuh? Misapa? Celana. Terdapat 2 paket lagi yang ditemukan. Serta terdapat alat hisap dan juga timbangan. Dapat dari mana? Kita siapa nih? Timbangan dari mana? Proses penggeledahan tetap dilakukan. Sudah. Jadi sudah ada berapa nih Pak yang sudah ditemukan? Oh, jadi ketemukan sementara ada 7 paket ya. Untuk yang 3 diakuin, betul. Pemiliknya ini pembawa. Jadi sudah ditemukan pengedarnya betul. Paket. Ada 4 paket. Ini 4 orang ini semua pengedar atau gimana Pak? Yang 2 orang. 2 orang pengedar, 2 orangnya lagi. 2 orang ini diketemukan. Ada yang 1 orang pemakai dan kedapatan. 2 paket dan ini 1 paket Ibu. Berarti total semua ada 7 ya? 7 ada 7 paket. Yang pengedarnya 2 orang ditemukan 4 paket yang 4G ya. Nah Pak, dengan ini berarti nantinya akan dijerat dengan pasal berapa dan hukuman berapa lama nih Pak? Betul. Untuk sementara yang 2 orang ini yang pengedarnya kita kenakan 114. Oke, dengan ancaman hukuman paling rendah 12 tahun. 12 tahun kemudian? Paling tinggi bisa seumur hidup bisa mati. Oke. Ya, sedangkan untuk pendapatan, ya. Nanti kita kenakan pasal 112. Oke, dihukum ya. Selama? Selama paling sedikit 4 tahun dan paling tinggi 12 tahun. Tahun penjara. Betul. Ya, pemirsa dengan diketemukannya 4 orang ini dan juga pakai sabu, maka berakhirlah giat malam hari ini bersama Polsek Banda. Dan kembali lagi bersama rekan-rekan di studio.